ada tiga orang dan uh, nanti jika ada pertanyaan di tengah-tengah presentasi nanti teman-teman bisa langsung menyampaikan ya. Jadi kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang teknologi finansial, bisnis digital juga sudah sebelum UTS. Jadi hari ini kita belajar yang lebih kompleks lagi yaitu uh, e-commerce ya atau perdagangan elektronik gitu. Jadi yang presentasi pertama itu adalah Indah, kemudian berikutnya uh, Agung Ayu dan terakhir adalah uh, Dewa Yudiah ya. Oke. Okay. Silakan Indah bisa dimulai presentasinya. Ya, jadi e-commerce ini sebenarnya sudah teman-teman eh, apa namanya praktekkan ya atau aplikasikan ya. Contohnya eh, belanja digital, kemudian eh, aktivitas apa namanya e-commerce lain itu sudah pernah kita lakukan ya. Misalkan kita beli barang, kemudian barangnya sudah datang. Kemudian kita review, kemudian kita beri rating gitu. Nah itu sudah pernah dilakukan ya. Jadi untuk lebih pahamnya kita bisa membahasnya di uh, materi kuliah kali ini. Ya, silakan Indah bisa langsung presentasi. Oh, sebentar Indah itu suaranya kok bergema ya? Jadi saya nggak mendengar dengar dengan jelas kayak ada suara lain di belakang gitu yang, yang ini belum masih suara gitu jadi yang indah sampaikan itu enggak terdengar juga masih masih teman yang lain gimana bisa dengar suaranya indah atau gimana yang lain bergema pak, bergema ya, mata. pak. sama kayak, kayak suara lain juga. ya, ini maksudnya di sana ada ada laptop lain yang pakai speaker atau dekat dengan sumber suara lain gitu, jadi ya suara apa itu gemanya di belakang itu saya nggak tahu ya. masih juga muncul suaranya. Indah posisinya di mana lagi di rumah sepi tempat sepi atau gimana? Iya, maksudnya ada aktivitas apa di rumah kok suaranya gitu? Tidak ada. Nah, saya nggak bisa dengar dengan jelas nih. Kurang gitu ya. Oke deh, cuma nanti Agung Ayu dulu deh yang presentasi ya, karena saya nggak terlalu jelas dengar suara Indah ya. Silakan Agung Ayu. Agung Tidak, Ayu silahkan presentasi dulu ya. ya Coba Indah, indah ya. di uh, live dulu nanti masuk lagi ya di Google Meet-nya ya. Coba Indah live dulu nanti masuk lagi Google Meet-nya. Silahkan Agung Ayu bisa dimulai presentasinya. Sudah terlihat Pak? Ya sudah silakan. Silakan Agung, Agung Ayu. Ya eh, baik terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Agung Ayu Mas Nama Yaji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai platform e-commerce yaitu Lazada. Uh, sorry uh, Agung Ayu itu bacanya e-commerce ya? E iya. e-commerce gitu ya? Atau perdagangan elektronik aja deh pakai iya. ya? Iya pak. Oke okay, silakan Ayu. Jadi uh, Lazada merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Lazada merupakan salah satu marketplace milik Alibaba Group yang sukses menjadi platform e-commerce terbesar dan terpercaya oleh masyarakat sel Asia Tenggara. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai web. Saya bukanya di web pak, tidak aplikasinya langsung. Ya, ya, silakan Agung Ayub dijelaskan lagi. Jadi sama seperti platform. Belanja online lain seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, fitur-fitur di dalamnya hampir sama. E, yaitu di dalam, di halaman utama platform ini memperlihatkan rekomendasi produk-produk yang dijual oleh seller yang tergabung di dalam platform ini. Dengan produk yang beraneka ragam serta harga dan jenisnya yang juga beraneka ragam. Mulai dari alat kecantikan, elektronik, fashion, dan keperluan lainnya. Juga di halaman utama terdapat poster iklan atau promo ads promo dari Lazada untuk promo sesuai dengan tanggal cantik tiap bulannya. Kebetulan untuk periode ini promonya 12.12 /12 yang puncaknya tanggal 12 Desember. Uh, kemudian saya akan menjelaskan mulai dari atas, yaitu ada tab pencarian di mana. Pengguna bisa menggunakannya untuk mencari produk yang diinginkan dengan mengetik keyword atau kata kunci produk tersebut. Misalnya saya tulis smartphone, maka secara otomatis akan ditunjukkan beberapa produk smartphone yang beraneka jenis dan beraneka harga. produk yang diperlihatkan terdiri dari jenis smartphone yang berbeda dan harga-harga yang berbeda. Kembali lagi ke halaman utama. Jadi di sebelah tab pencarian ini ada icon trolley. Di mana di icon trolley ini, ketika pengguna menemukan produk yang kalau misalnya menarik perhatian dan ingin membelinya, maka produk itu terlebih dahulu akan dimasukkan ke troli atau ke keranjang. Jadi semua produk yang dimasukkan ke keranjang atau troli ke keranjang dapat dilihat di atas troli ini. Ini masih kosong karena saya tidak uh, ada barang dalam troli ini karena saya belum mencobanya oke, okay, saya bantu presentasinya agung ayu ya, jadi yang di halaman awal depan itu adalah barang-barang uh, yang bisa kita beli ya ayu ya, jadi ya. semua teman-teman sudah tahu itu adalah barang-barang yang uh, konsumen bisa beli ya itu ada kategorinya kalau saya mau cari kategori itu itu ada di kolom di samping itu ya Di itu kan ada peralatan elektronik kemudian aksesoris, kalau kita klik itu dibagi lagi menjadi beberapa kategori Nah, menurut Ayu itu kenapa tuh ada ada kolom search untuk cari di Lazada itu tujuannya untuk apa tuh? Misalnya untuk mencari produk yang lebih spesifik. Mencari spesifik. Jadi itu sebenarnya ditujukan untuk apa tuh? Untuk memudahkan konsumen uh, untuk apa? Untuk mencari produk yang misalnya cuma uh, misalnya produk yang spesifik lagi misalnya smartphone, uh, smartphone-nya merek apa gitu biar langsung Iya, jadi Fitur search itu harus ada di website dari e-commerce, ya, karena itu akan memudahkan konsumen untuk mencari barang. Misalnya, kalau kita datang ke sebuah e, toko Indomaret, gitu kan, sebenarnya tempatnya sudah ditata sedemikian rupa, ya. Uh, apa nih, kalau kita mau cari es krim, kita cari kotaknya es krim. Kalau kita mau cari susu, maka kita cari uh, blok atau rak susu, kan? Pasti pasti seperti itu, kan? Uh, urutan dari uh, produk yang ada di Indomaret atau Alfamart, ya. Sama saja di e-commerce, maka kita bisa dibuatkan kategori. ya Jadi, di dalam kategori itu nanti akan ada beberapa barang yang spesifik, misalkan peralatan elektronik. Nanti dibagi jadi TV, ada radio, ada AC, gitu. Misalkan, jadi kalau kita mau cari barang elektronik, maka kita klik barang elektronik. Jadi tujuan fitur set itu untuk uh, apa namanya? memperpendek waktu dari sorry, kok memperpendek memperpendek ya. Jadi uh, konsumen itu bisa lebih spesifik untuk mencari barang yang uh, dia inginkan. Jadi itu vi, kunci dari uh, fitur set gitu. Kemudian dari kategori ya itu kan didasarkan pada semua produk yang ada di e-commerce-nya ya. Jadi semakin banyak kategorinya, maka e-commerce-nya pasti akan lengkap dan akan sering uh, dikunjungi oleh konsumen gitu. Nah, ayo di sana itu ada menjadi seller, ketemu nggak menu di atasnya? Menjadi seller, menjadi seller itu di, di sebelah lebih murah di app itu ada menjadi seller. Nah, itu bisa dijelaskan nggak menjadi seller itu maksudnya apa tuh menjadi seller? Ini seperti fitur untuk pengguna yang ingin membuka toko, misalnya Pak di dalam platform ini. Dan di sini ada keterangan kenapa harus berjualan di Lazada dan kelebihan keuntungannya serta syarat-syarat untuk membuka marketplace di dalam eh, membuka toko di dalam platform ini. Ya, platform. jadi ya jadi yang uh, harus kita perhatikan di sini bahwa barang-barang yang ada di dalam marketplace-nya ini barang-barang seperti perdagangan apa barang elektronik, produk, uh, makanan minuman itu apakah punyanya Lazada? Uh, tidak berarti barang itu dari mana dong? Dari seller-seller yang tergabung di dalamnya. Ah, berarti baratnya Lazada ini adalah sebuah mall ya. Jadi Lazada ya. itu membangun mall elektronik. Jadi dia nggak bangun mall secara fisik. Dia membangun mall secara elektronik. Jadi dia sediakan website mall besarnya itu namanya Lazada gitu. Kemudian di dalam mall itu dia bagi jadi beberapa lapak ya. Ada beberapa bagian-bagian uh, atau kios gitulah contohnya yang uh, seperti adalah uh, toko tuku, tuku gitu ya. Tuku-tuku dari uh, seller yang mendaftar di Azada. Jadi kalau di ekosistem e-commerce ini berarti siapa aja yang terlibat uh, Agung Ayu? Pihak-pihak apa aja? Yang, siapa saja yang terlibat di uh, platform e-commerce ini? Jadi, yang terlibat itu penggunanya, yaitu pembelian sellernya juga, terus staf-staf di dalamnya yang mengurus platformnya. Oke, jadi ya, sama seperti konsep mall, ya. Jadi, ada yang terlibat itu, yang pertama, pihak yang pertama itu adalah konsumen kita, gitu. Kemudian, itu adalah sellernya atau toko yang mendaftar di Lazada dengan syarat dan ketentuan yang tertentu ya si, uh, tokonya nanti kita akan bahas sebentar lagi kemudian uh, yang ketiga itu adalah uh, apa namanya pengelola dari uh, e nya kemudian yang terakhir adalah pihak-pihak yang terlibat lain ya misalkan seperti distributor kemudian ada fintech uh, apa namanya fintech yang seperti Kredifu yang menyediakan sistem kredit, kemudian ada fintech yang pembayaran digital dan seterusnya. Jadi ada empat kategori pihak-pihak yang terlibat di uh, sistem atau ekosistem e-commerce ya secara garis besar, yaitu konsumen kita yang yang sering belanja gitu, kemudian uh, sellernya yang kemudian melarang di Lazada, kemudian uh, pengelola dari Lazadanya sendiri. Lazada itu kan uh, apa namanya hmm, perusahaan juga ya, Lazadanya itu adalah perusahaan juga. Kemudian dan yang keempat itu adalah pihak-pihak uh, lain yang terlibat dalam uh, ekosistem e-commerce, seperti misalkan uh, fintech pembayaran digital dan seterusnya gitu. Oke, jadi teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan langsung bertanya ya selama Agung Ayu presentasi dan nanti kebetulan Alvin sudah bergabung, nanti Alvin akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Ya silakan, Palguna. Jadi di Google Meet sudah ada fitur raise hand ya mengajukan pertanyaan. Jadi yang mau bertanya silakan ajukan raise hand. Nanti saya akan bantu uh, memperjelas mem pertanyaannya. Kalau Agung Ayu nggak bisa jawab, nanti Alvin yang uh, akan menjawab ya, karena kebetulan Alvin sudah bergabung ya. Silakan Pak Alguna, apa pertanyaannya? Uh, baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi pertanyaan saya untuk Agung Ayu kan tadi uh, di yang apa? Mengapa mendaftar di mengapa jualan di Lazada itu dikasih tahu ada bebas komisi? Nah pertanyaan saya kan udah bebas komisi, jadi Lazada ini bisa bertahan sampai sekarang dapat keuntungannya dari mana ya? itu pertanyaan saya yang pertama terima kasih pak eh, itu katanya yang pertama yang kedua gimana satu Ke, aja ya Iya, me, maksudnya menyesuaikan biar nggak nyesain juga pak nggak enak nyesain temen terima kasih pak ya maksudnya tugas kita sebagai cowok itu nggak bisa nggak boleh menyusahkan e, cewek gitu loh pak, iya, kalau gitu saya langsung, yang nanya yang langsung kalau gitu pak Iya, gitu harusnya gimana Baik. sih, Pak Guna? Jadi, kasih pertanyaan yang mudah. Jadi, biar gampang dijawab gitu. Jadi, kalau gitu, pertanyaannya saya tunjukkan ke Alvin, <laughs> ya Pak. Iya, okay. oke. Nanti Alvin yang bantu jawab ya. Kalau Agung Ayu nggak bisa ya? Oke, okay, pertanyaannya, Pak Guna, Agung Ayu itu kan uh, apa namanya? Di cara menjadi seller itu kan keuntungannya. Pertama, ada bebas komisi, uh, kemudian ada bebas deposit, dan seterusnya ya. Nah, itu bebas komisi, itu komisi apa tuh maksudnya, Agung Ayu? Mungkin beras komisi di sini maksudnya uh, uh, Dari sellernya itu nggak perlu bayar komisi ke ke platformnya gitu mungkin Ya bayangkan misalnya kalau ada mall fisik ya Kalau mall fisik ya. itu kan kalau toko mau buka toko di dalam mall Itu kan dia harus nyewa tuh ya. Ada biaya sewa kan ya Nah kalau di sini apa ada biaya untuk uh, Apa namanya maksudnya Komisi ini apakah harus membayar gitu tiap bulan ke Lazadanya atau kalau kita udah jadi seller ya udah daftar aja nggak perlu ngeluarin uang gitu, gimana nih? Uh, setahu saya kalau di, di Lazada ini uh, gini nya untuk kayak calon penjual itu gratis pendaftaran Pak sama seller-nya gratis tapi kalau misalnya kalau mau masang iklan gitu baru bayar. Oh berarti gitu. maksudnya komisi itu maksudnya ketika melakukan pendaftaran itu nggak perlu ada biaya ya, tapi Tidak. mungkin ketika mau upgrade tokonya gitu biar uh, bisa uh, pasang produk lebih banyak atau biar bisa uh, iklannya lebih banyak baru ada biaya gitu ya? ya. Oke, itu menurut uh, Agung Ayu. Oke, menurut Alvin gimana Alvin Prayoga? Pertanyaannya, palguna itu bebas komisi itu apa artinya di Lazada dan terus Lazada itu dapat keuntungan dari mana dong kalau ada bebas komisi? Silakan Alvin. Gimana Alvin jangan di-mute dong speakernya Alvin. Berarti uh, kayak Gimana Alvin? Berarti kayak gimana? Ya, oke okay, Alvin. <laughs> di-mute, di lagi ya. Oke, okay, nanti udah, Pak tadi udah ngomong, Pak. Oh ya ya, ya. gimana pendapatmu ulang nah dong. Ulang dong Alvin. Oke jadi untuk sementara itu ya Pak Guna, ya bebas komisi itu maksudnya mungkin untuk biaya pendaftarannya enggak uh, ada gitu jadi untuk buat akun itu gratis ya tapi nanti akan kita bahas nih e-commerce itu dapat keuntungan dari mana gitu ya gimana Pak Guna, jelas baik pak terima kasih oke tadi yang reset lagi Feren uh, nih Feren mana suaranya Feren silahkan pertanyaannya Feren keuntungannya itu kan bukan dari ya itu pak ya uh, ya Alvin Keuntungan Lazada itu bukan dari gini ya itu kayak apa namanya datanya itu Pak ya. Kayak modelnya orang mau masuk itu kan biasanya kan pakai data apa namanya? data lewat HP itu Pak. Iya kan paket datanya kan urusan dari providernya bukan Lazadanya yang punya kan. Terus uh, yang gini tuh Pak, ya apa namanya yang mau menaruh barangnya di Lazada itu Pak, bukannya buka, pakai gini juga Pak ya? Apa namanya? Bayar ke Lazada gitu Pak. Ya. Ya nanti kita Bagaimana? bahas ya Ya oke, okay. kita akan bahas nanti dapat dari mana keuntungan untuk e-commerce ya nanti dulu. Sekarang kita bahas yang pendahuluan. Ya. Silakan. Oke, okay, terima kasih Alvin ya pertanyaannya. Feren, silakan pertanyaannya Feren. Eh, baik Pak, saya izin bertanya. Eh, kan di sana tuh kalau mau jadi penjual harus secara syarat, kan? Nah umpama uh, saya ingin menjual barang, tapi saya nggak produksi barang gitu, saya mau jual barang itu dari uh, salah satu penjual di sana gitu, bisa gitu pak? Jadi, uh, Veren ini semacam reseller gitu ya, atau dropshipper? Iya, uh, uh, kayak reseller gitu. Nah, itu pendaftarannya sama kayak penjual ya, gitu? Oke, okay, silakan Agung bisa dijelaskan enggak kategori? Penjual-penjual uh, atau toko-toko yang ada di uh, Lazada, sebenarnya, uh, menurut saya, kalau seperti itu kan reseller itu, kayak reseller itu kan jadinya marketplace perorangan karena dia nggak uh, membentuk perusahaan. Jadi, syarat-syaratnya itu hanya KTP sama informasi rekening. Seperti itu, Pak, karena dia mau buat marketplace secara perorangan, walaupun oke okay, jadi beberapa, jadi ada beberapa kategori toko ya yang ada di eh, Lazada. Itu yang pertama, misalkan saya gitu atas nama saya sendiri, misalkan saya punya HP bekas, saya mau jual gitu. Itu masuk yang mana tuh? Dari keempat eh, apa namanya keempat eh, kategori ini masuk yang mana? Perorangan, perusahaan, resmi atau distributor tunggal? Perorangan. Ya, saya masuk marketplace yang perorangan ya. Makanya syaratnya hanya KTP dan Uh, informasi rekening aja gitu. Tapi kemudian ada yang uh, marketplace perusahaan, berarti dia syaratnya itu harus ada uh, izin usaha ya, dari OSS. OSS itu apa? Uh, Agung Ayu? Kurang tahu. Oh kurang tahu, oke nanti coba kita cek ya. Jadi marketplace, jadi kalau pertanyaan Feren tadi, kalau dia nggak punya barang, uh, dia hanya dapat barang dari uh, orang lain, kemudian dia jualkan uh, via apa namanya via Lazada atau e-commerce yang lain, nah itu boleh. tapi memang harus dicatat bagaimana perjanjiannya dengan uh, distributornya. Ya. apakah dia harus karena beberapa distributor kan sudah punya website sendiri atau bahkan dia sudah punya uh, aplikasi sendiri. jadi apakah kita sebagai dropshipper atau reseller itu bisa pakai e-commerce yang lain atau kita harus uh, gabung di aplikasi mereka. nah itu harus sesuai dengan uh, perjanjian dari dengan distributornya. tapi setahu saya itu uh, Toko atas nama pribadi itu juga ada di e-commerce, jadi memang kita diperbolehkan untuk mendaftar, meskipun kita nggak punya produk gitu. Itu veren jelas ya? Iya Pak, makasih Pak. Oke, okay. tapi beberapa e-commerce juga punya kebijakan masing-masing kan. Jadi kita harus baca dulu syarat dan ketentuan sebelum mendaftar di e-commerce tersebut gitu. Jadi kalau marketplace perusahaan itu, misalkan kalau kita punya perusahaan itu ada usahanya. Uh, ada izinnya, baik bentuknya CV, UD, atau bahkan PT sekalipun. Nah itu uh, ada syaratnya izin usaha dari OSS. Kita akan cari apa itu OSS ya. Saya penasaran juga. Ya, jadi itu itu yang membedakan antara yang perorangan dengan yang perusahaan. Mungkin yang perusahaan itu yang memproduksi barang sendiri ya, misalkan kerajinan kayu gitu atau kerajinan dari perak dia punya uh, izin atas uh, nama CV atau UD, nah dia bisa mendaftar uh, ke marketplace kategori marketplace perusahaan. Kemudian itu ada distributor resmi, itu contohnya kalau misalkan uh, mungkin koreksi kalau saya salah ya, contohnya di smartphone misalkan ada Ibox gitu ya. Kalau Ibox itu kan distributor resmi untuk produknya Apple ya. Jadi, kalian nggak bisa beli produk Apple di sembarang tempat harus beli distributor resmi. Nah, itu mungkin ada uh, akun atau toko di Lazada, khususnya Ibox gitu ya. Jadi, kalau kalian search misalkan IBox, nah dia masuk ke kategori distributor resmi. Jadi, perusahaan menunjuk uh, satu perusahaan lain atau organisasi lain untuk membantu mendistribusikan dari. Uh, produknya dia, contohnya Apple. Kalau di Indonesia itu pakai iBox gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli produk Apple yang asli, uh, uh, lebih baik ke iBox gitu contohnya. Jadi itu namanya distributor resmi. Satu lagi apa? Agung Ayu kok hilang ya itu layarnya. Oh, <laughs> Saya lupa itu. Satu lagi apa ya? Pemilik brand atau ah pemilik brand atau distributor tunggal itu biasanya kalau di beberapa e-commerce lain itu namanya official store ya atau toko resmi gitu ya biasanya itu adalah pemilik brandnya misalkan uh, as kalau di Indonesia itu Asus uh, Samsung kalau Apple sendiri nah, ada nah. di Indonesia ya? Apple Indonesia itu nggak ada nggak ada ya, tokonya ya kalau tahu saya nggak nggak tahu saya saya nggak pernah caset soalnya Asus kemudian ada kalau di laptop itu ada mungkin uh, apa namanya Lenovo Lenovo Indonesia dia buat toko nah itu pemilik brand atau distributor tunggal jadi Uh, dia yang langsung memproduksi dan dia juga yang mendistribusikan itu ada atau dia juga yang lain untuk mendistribusikan jadi dia buat produknya aja gitu itu namanya distributor resmi ditunjuk oleh Applenya gitu misalkan ya kalau untuk iBox tapi kalau Asus kan dia yang memproduksi dan juga yang mendistribusikan ya berarti dia pemilik brand atau distributor tunggal biasanya kalau distributor tunggal atau pemilik brand ini yang official store atau toko resmi yang di uh, e-commerce gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan sampai di sini? Veron jelas ya jawabannya ya? Iya, Pak, udah ya, jelas. Jadi, ada e-commerce yang atas nama pribadi itu kan biasanya dia jual-jual barang bekas ya, yang bekas dia pakai, laptop gitu. Padahal dia cuma aja hanya ada satu produk aja, tapi masih bisa jualan juga gitu. Kan itu udah contoh dari marketplace perorangan gitu ya. Oke sekarang misalkan Agung Ayu di website Lazada ini ada informasi nggak tentang bagaimana cara untuk menjadi seller gitu? Ada nggak langkah-langkah untuk menjadi seller deh? Ini presentasi mungkin yang bagian terakhir ya agar teman-teman yang lain dapat menjadi seller di Lazada itu ada ada langkah-langkahnya nggak? Misalkan saya mau, oh, saya punya produk nih gitu, misalkan kerajinan kayu gitu, saya mau buka toko di Lazada gitu, jadi cara caranya itu ada di mana? ini Pak. Jadi langkah pertama yaitu daftar masuk ke halaman daftar penjualan. Oke, coba diklik itu gimana tampilannya? Apakah user interface-nya lebih menarik gitu? Itu websitenya dari sellercenter.lazada.co.id ya. Jadi pusat penjual gitu, seller center. Oke, ya. Oke, Kemudian ada apa? Oke, okay, daftar sebagai oke. Okay. Jadi, uh, di Lazada sudah ada ya, uh, sya, apa namanya? Syarat, kemudian kategori penjual, dan kemudian cara untuk uh, kita mendaftar. Jadi, itu kan ada uh, penjual Lazmall, kemudian penjual Lazada, penjual LazGlobal. Itu bisa dimasukkan yang man, uh, kategorinya beda-beda, itu kenapa Agung Ayu ini untuk Lazmall-nya, berarti produknya itu diperdagangkan di fitur Lazmall-nya. Kalau untuk penjualan Lazada hmm. yang ini untuk yang dalam negeri saja, Pak. Jadi produknya hmm. untuk yang dalam negeri. Kemudian kalau yang las Global ini untuk diperjualkan di dalam global pokoknya, Pak. Jadi nggak untuk dalam negeri aja misalnya Asia Tenggara itu kelihatan produk kita, Pak. Oh, ya, di Lazada itu kan ada mall juga ya. ya. Mall Lazada ya. Mungkin itu khusus untuk yang uh, perusahaan atau distributor Resmi atau pemegang merek, ya. Jadi, kalau kita klik Lazmall, Lazada, itu kan yang muncul adalah kalau kita cari smartphone, itu kan memang pemegang mereknya, ya, seperti Samsung, kemudian, uh, apa namanya, uh, Xiaomi, dan seterusnya, ya, atau Realme. Nah, itu kan ketentuannya, dia nggak bebas komisi, ya. Mungkin dia membayar di sana, seperti biaya sewa, mungkin ada, ya, karena uh, saya juga nggak pernah daftar sebagai Lazmall, gitu, ya. Mungkin itu akan menjawab pertanyaannya, Alvin dapat dari mana keuntungannya gitu ya jadi memang pengkategorian dari seller ini akan membuat si e commerce nya itu dapat keuntungan kemudian kalau yang penjual Lazada yang di tengah itu karena ada bendera Indonesia nampaknya itu yang memang eh, apa namanya yang khusus untuk ada di wilayah Indonesia ya dan itu centang yang ketiga kan bebas komisi nah, jadi itu yang mungkin paling banyak eh, yang didaftarkan ya oleh penjual-penjual eh, dari Indonesia kemudian last global itu yang eh, yang khusus berlokasi jika perusahaan kita ada di Cina, uh, Korea, atau Jepang. Dan perhatikan tuh, komisi hanya jika barang telah terjual. Berarti mungkin Lazada dapat keuntungan ketika barang dari penjual Laz Global ini sudah ada yang uh, dibeli oleh konsumen gitu. Jadi mungkin dipotong oleh komisinya gitu. Hmm. Oke, okay, jadi dari sini kita tahu ya bahwa pertama di Lazada atau di e-commerce itu ada uh, fitur search untuk me men lah ya, barang-barang yang dicari oleh konsumen gitu. Kemudian kalau kita mau daftar di e-commerce itu perhatikan kategori dari uh, penjualnya. Nah kalau di Lazada kan ada centang syaratnya KTP perlu nggak, uh, nomor rekening perlu nggak, kemudian izin usaha perlu nggak. Nah itu diperhatikan. Kemudian dari Lazada kita juga tahu bahwa hmm, apa namanya ada beberapa kategori penjual ada marketplace perorangan marketplace perusahaan distributor resmi pemilik brand atau distributor tunggal ya dan dari sini kita juga tahu bahwa untuk menjadi seller perhatikan syarat dan ketentuan serta langkah-langkah untuk mendaftar sebagai sellernya itu ada di menu atau ada di website sellercenter.lazada.co.id. gitu ya jadi kalau yang mau ke Tokopedia mau ke Shopee Mau beli-beli ya perhatikan juga syarat dan ketentuannya karena masing-masing e-commerce itu punya kebijakan yang beda-beda uh, gitu. Oke okay. terima kasih Agung Ayu ya atas presentasinya. Jadi kita berikan kesempatan yang lain dulu untuk uh, presentasi ya. Okay, terima kasih Agung Ayu. Berikutnya Indah dulu deh. Indah gimana udah udah bagus uh, suaranya coba Indah mana Indah? Iya Pak bisa didengar. Nah ini lebih jernih. Uh, okay. Tapi sebelumnya mohon maaf saya menggunakan HP ya Pak. Sa karena saya tadi laptopnya nggak bisa. Oh ya nggak apa-apa. Berarti mungkin laptopnya itu ini ya ada gangguan berarti ya? Iya <tuk> mungkin Pak. Iya nanti saya antar beli laptop ya. ya nanti laptop apapun yang Indah mau beli saya antar ya. Nanti Alvin yang bayar ya. Asik-asik. <tuk> 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 Silakan Indah mulai presentasi. Indah presentasi Alvin apa? Presentasi ya, Pak. <tuk> Ya nanti kalau Indah nggak bisa jawab berikutnya Harja yang membantu menjawab ya karena tadi Alvin sudah dan ternyata Alvin nggak bisa membantu menjawab nanti kalau ada pertanyaan buat Indah nanti Harja yang bantu menjawab ya. Iya Pak. Ya silakan Indah presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nilu Putinda Indah Kariliani dengan NIM 191705119 Di sini saya akan mempresentasikan salah satu e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu Shopee saya izin share screen pak ya? ya Indah silakan. tapi ini kan nggak masuk ke akunnya ya ke akunnya Indah ya? ini kan ke websitenya ya? ke akun itu pak, saya pakai aplikasi. oh gitu ya ya. tapi jolong jangan tampilkan uh, informasi misalkan riwayat pembelian gitu ya. oh iya. karena nanti takutnya ada barang yang mencurigakan dibeli. <laughs> oke okay, ya silakan. sudah terlihat. Ya, sudah Indah, silakan buka ininya e nya Oke. Okay. jadi Shopee itu merupakan salah satu marketplace yang sudah sangat terkenal di Indonesia, yang pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak saat itu juga memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina nah di sini kita bisa lihat berbagai fitur yang disediakan oleh Shopee untuk memudahkan penggunanya melakukan transaksi. pertama kita bisa melihat di sini ada Shopee Mall. jadi Shopee Mall itu sendiri, sebentar. jadi uh, Shopee Mall itu sendiri merupakan kategori toko-toko yang barangnya langsung dijual oleh brand-brand uh, ternama. jadi toko-toko tersebut dikelola langsung oleh pihak brandnya. nah untuk berbelanja di Shopee Mall ini kita tidak perlu takut untuk uh, apakah barang itu ori atau tidak karena Shopee Mall sudah menjamin bahwa barang yang dijual adalah 100% ori. Selanjutnya, oke saya yaitu. bantu presentasi Indah. Jadi konsep Shopee Mall itu sama seperti Lazada Mall tadi ya yang di punyanya Agung Ayu Jadi setiap e-commerce dia punya kategori untuk pemegang mereknya sendiri atau perusahaannya langsung gitu ya. Jadi seperti oh. uh, Lazada Mall gitu. Oke, silakan lanjutkan. Nah, uh, selanjutnya yaitu Shopee juga memberikan promosi yaitu seperti gratis ongkir. Di sini terdapat uh, gratis ongkir ekstra. Jadi voucher yang diberikan oleh Shopee ini uh, gratis untuk para penggunanya. Kita uh, untuk mendapatkan voucher ini sangat gampang sekali yaitu kita tinggal mengklik claim di sini. Nah, setelah berhasil diklaim, uh, kita bisa menggunakan voucher itu. Uh, untuk berbelanja di Shopee, jadi di voucher itu dijelaskan seperti minimal belanja mulai Rp30.000. Nah, maksudnya adalah uh, kita menggunakan voucher itu jika kita berbelanja di Shopee ini uh, dengan jumlah minimal yaitu Rp30.000. Nah, di Shopee juga. Uh, di Shopee ini juga menggunakan sistem penghargaan koin Shopee. Jadi, ada sistem penghargaan atau reward koin Shopee. Nah, pengguna Shopee akan mendapatkan koin Shopee apabila penggunanya melakukan transaksi atau mengik mengikuti aktivitas di uh, Shopee tersebut, seperti Shopee Tanam, Shopee Candy, Shopee Bubble, Lucky Price, Shopee Mancing, Shopee Poli dan lain sebagainya. Nah, jadi uh, saat kita berbelanja online. Berbelanja di Shopee, kita bisa mendapatkan cashback, yaitu berupa koin. Nah, jadi koin tersebut bisa kita gunakan saat kita berbelanja online lagi untuk mengurangi jumlah pembayaran. Contohnya yaitu, saya akan contohkan, misalnya kita akan membeli produk handphone. Jadi, kita bisa di sini melihat sebentar. Jadi, di sini ada berbagai pilihan handphone yang ditawarkan. Kita coba gunakan, kita coba untuk membeli Samsung Galaxy A01 dengan RAM 2GB internal. Nah, jadi di sini kita bisa langsung melihat penilaian dari barang tersebut di sini di tertera yaitu 4,7 dari 5 bintang dan 14 terjual. Dan jika kita ke bawah, kita bisa melihat rincian produk e, yang ditawarkan. Spesifikasinya juga ada dan dan juga ada e, penilaian produk. E, penilaian produknya. Lalu kita bisa melihat di sini apakah produk itu bagus atau tidaknya dari masing-masing penilaian produk tersebut. Nah, contohnya kita beli sekarang. <tuh> ya nggak usah sampai dipraktekkan beli ini lah, uh, Indah ya kan semua teman-teman udah tahu lah. <tuh> Jadi dari presentasinya Indah kita tahu bahwa ada fitur-fitur yang dibuat Shopee untuk memanjakan konsumennya ya mau nggak mau mereka harus login tiap hari ya seperti Koin itu kan kalau nggak salah harus login tiap hari ya Indah ya. Iya Pak. Jadi kalau kita terlewat satu hari nanti bakal balik ke yang paling rendah ya kalau nggak salah ya koinnya ya. Iya Pak. Oke, jadi koin um, jadi... itu ada batas waktunya gitu kan. Hmm. Nah kenapa tuh menurut Indah tuh kenapa Shopee buat ada Shopee Tanam kemudian ada semacam kuis di Shopee itu kira-kira menurut Indah tujuannya tujuannya apa sih tuh? Um, kalau menurut saya itu mencari peninginat. Uh, pelanggan gitu Pak promosi suatu promosi dari shopee Iya tapi kalau menurut saya pribadi tuh meminta mau nggak mau uh, konsumen untuk selalu login tiap hari di shopee kan jadi uh, kalau satu hari dia login dapat 50 koin <coughs> kemudian besoknya dia login dapat 100 besoknya ada lagi tetap 150 sehingga dalam seminggu itu dia selalu dapat login ke shopee kan <tuh> ya. Dengan cara itu, maka mereka akan dapat koin yang lebih banyak, dan koin itu bisa dipakai untuk membayar juga. Ya, iya, Pak. Jadi, koin uh, so itu bisa mengurangi jumlah pembayaran saat kita bertransaksi di Shopee. Oke, okay. ya, oke, okay. teman-teman yang lain, gimana? Ada pertanyaan dulu sampai presentasinya indah sejauh ini. Ya, silakan, Pak Laguna, Pak pertanyaannya tadi kan saya lihat ada tulisan gratis ongkir, Pak. Kalau gratis ongkir itu sendiri. Yang bayar ongkirnya itu dari Shopee-nya atau dari mana Pak ya? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Ya bagus. Berik, uh, gimana uh, Indah? Kalau ada promo gratis ongkir tuh berarti uh, gimana tuh? Kan perusahaan yang mengirimkan atau perusahaan ekspedisinya kan nggak dapat uh, ini ya uh, pendapatan gitu? Gimana Indah? Penjelasannya? Uh, jadi kalau menurut saya. Uh, promo gratis ongkir itu kan setiap uh, setiap penjualnya itu bisa um, mendapatkan shop, uh, gratis ongkir gitu Pak ya jadi uh, uh, yang mendapatkan, yang membayar Shopee itu adalah, uh, membayarkan voucher gratis ongkir itu adalah Shopee-nya Pak karena uh, pihak penjual itu sudah membayar biaya uh, gratis ongkir itu uh, ke Shopee tersebut Oke, itu pendapatnya Indah. Yang bisa membantu menjawab gimana teman-teman yang suka belanja online nih, suka memanfaatkan diskon gratis ongkir tuh coba berpikir. Terus gratis ongkir tuh gimana? Perusahaan ekspedisinya dapat pendapatan dari mana? Siapa yang bisa jawab? Arja, Arja gimana? Arja pendapatnya Arja. Arja, kenapa Pak? Ya, itu gratis ongkir, tuh. Pertanyaannya, Pak Alguna, gimana kalau gratis ongkir? Kan biaya pengiriman nggak ada, berarti perusahaan ekspedisinya kan nggak dapat pendapatan, kan? Uh, mungkin dia pendapatannya dari iklan-iklannya tuh, Pak. Eh, kok bisa ke iklan sih. <laughs> Oke, okay. ya, nggak apa aja, uh, Pak Alguna. Pendapatnya gimana? Per Jawaban atas pertanyaanmu sendiri gimana? Uh, kalau saya logikanya uh, mereka kan otomatis ada kerjasama tuh sampai yang ini ini gratis ongkir enggak Menurut saya kan nggak, setahu saya juga nggak semua ekspedisi gratis ongkirnya. Kalau dia milih ekspedisi A atau B yang yang sesuai baru dapat gratis ongkir. Jadi uh, kalau logika saya sendiri ada kontrak di sana. Terus kayak mungkin ada persentasenya dia barangnya segini ntar dapat fee-nya dari ekspedisinya tuh uh, sekian. Jadi otomatis kan ekspedisinya dapat e, barang buat dibawain, otomatis ada aktivitas operasinya, serta dari Shopee-nya juga mengalami, e, mengalami peningkatan kayak penjualan dan sebagainya. Itu sih logika saya, Pak. Nggak tahu benar atau salah. Terima kasih, Pak. Ya, pasti salah lah, ya, karena palguna cowok ya. Betul, Pak. Jadi, <laughs> jadi memang kan kalau kita lihat gratis ongkir itu yang pertama itu mungkin e, promo ya. Harganya mungkin, Pak. Apa, Alvin? Ya, silakan Alvin jawab. Harga barangnya itu dinaikin mungkin, Pak. Tanpa sepuluh tahun kita kan itu iya. dia dapat ini <laughs> ini cara berpikir konspirasi aja ya Halo Alvin ya <laughs> Oke jadi yang pertama promo itu eh apa nih gratis ongkir itu kan sebuah promo tuh untuk mendongkrak eh, ininya ya minat konsumen berbelanja kan maksudnya dari gratis ongkir itu biasanya kan cenderung terjadi di eh, kalau di shopee itu di shopee mall ya atau di toko-toko tertentu pada periode tertentu gitu jadi gratis ongkir kemudian perusahaan ekspedisinya yang tertentu gitu jadi memang seperti analisa dari uh, Pak Laguna tadi benar ya. Itu memang mungkin ada perjanjian antara pihak e-commerce-nya dengan perusahaan ekspedisi bahwa oh untuk toko ini pada periode ini kita berikan uh, gratis ongkir nih. Misalkan pada tahun ajaran baru kan kebutuhan akan gadget itu menjadi uh, apa namanya menjadi permintaannya semakin banyak ya. Artinya bahwa misalkan di bulan Desember ketika libur Uh, semester udah selesai dan masih mungkin pembelajaran daring, maka kebutuhan akan ponsel baru gitu untuk belajar itu menjadi uh, menjadi permintaan permintaannya banyak gitu. Nah e-commerce kan harus melihat peluang ini misalkan, oh nanti untuk uh, apa namanya produk-produk handphone pada brand tertentu misalkan Xiaomi yang yang kategorinya adalah menengah Xiaomi, Realme atau beberapa produk dari uh, brand lain yang kategori menengah yang cukup harganya dijangkau oleh masyarakat banyak agar banyak dibeli kita bisa berikan gratis ongkir nih untuk me, me, apa membuat konsumen mau beli beli produk itu gitu jadi memang gratis ongkirnya kan sebenarnya promo aja tapi tapi ingat ya semua strategi yang dilakukan oleh pebisnis meskipun dia ngasih cashback ngasih diskon gratis ongkir nah itu akan tetap, tetap menguntungkan dari uh, bisnis mereka gitu gimana pak guna jelas ya jelas pak oke okay. terima kasih pak ya berikutnya Feren gimana pertanyaannya Feren? Baik, Pak. Saya ingin bertanya. Uh, gini, saya kan pengguna yang Shopee juga. Saya uh, ada udah pernah bingung kayak gini. Uh, misalnya so, kalau saya ingin belanja uh, produk yang dari Cina gitu kan. Nah, gratis ongkirnya tuh dengan minimal belanja Rp30.000. Sementara saya cari produk yang sama di wilayah Indonesia kayak Jakarta gitu minimal ongkirnya tuh harus Rp50.000, kadang Rp80.000. Nah, kenapa sih kalau dari Cina tuh gratis ongkirnya tuh minimal belanjanya tuh lebih murah dibandingkan di Indonesia sendiri gitu, Pak. Harusnya lebih mahal ya karena jaraknya jauh gitu ya. Iya. Yeah. Oke, okay. ya. Yeah. Ini konsumen yang gini ya, Indah bingung deh Veron kok bisa lebih murah gitu kalau yang belanja dari tempat yang jauh gitu, tokonya di tempat jauh gitu. Silakan Indah punya pendapat enggak? Uh, kalau saya kurang tahu ya itu, Pak. Oh, berarti indah belum pernah belanja yang dari toko luar negeri gitu. Belum, Pak. Jadi saya oh, belum belanja di. Ya okay. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Veran kira-kira? Yang pernah punya saya, Pak. Ya, silakan Pak Guna Itu kan sebenarnya kayak apa ya bisa dibilang kayak tipu ya, Pak. Uh, minimal 30 ribu Ya, minimal 30 ribu tapi kan kita lihat sendiri kalau dari barang luar negeri itu uh, biaya frakturnya lebih tinggi daripada pengiriman lokal kar karena dari luar negeri itu kan bisa aja kena pajak dan sebagainya dan juga jaraknya kan lebih jauh dari dari lokal dari Indonesia di Indonesia ke Indonesia dari luar negeri itu dari luar negeri isi ke Indonesia uh, isi kayak mengurus pajak dan sebagainya kan biaya ongkirnya jauh lebih tinggi makanya ditaruh biaya uh, ongkir minimal lebih lebih rendah supaya E, masyarakat kayak lebih tertarik, ya, sih, untuk beli produk dari luar negeri. Padahal, kalau misalnya beli dari Indonesia sendiri, kurang lebih nggak jauh beda kok harganya, atau bahkan lebih murah juga bisa. Gitu sih, pendapat dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, itu pendapat dari Palguna, ya. Mungkin karena Palguna pernah membeli dua produk yang sama. Misalnya, kalau nggak salah, itu aksesoris HP, ya. Biasanya di Indonesia, di toko di Indonesia-nya juga ada yang dari Indonesia gitu kemudian yang dari apa namanya yang ada dari luar negeri juga ada gitu ya. Cuma yang saya baca menarik di beberapa artikel itu bahwa sebenarnya 80% ya produk e-commerce kita itu sebenarnya berasal dari luar negeri nih. Misalkan contoh produk aksesoris HP gitu ya. Memang tokonya itu ada di Indonesia, dia tokonya misalkan di Jakarta Barat gitu, tapi barangnya itu sebenarnya dikirimkan dari luar negeri juga gitu. Jadi dia uh, distributornya impor aksesoris HP-nya seperti casing HP gitu. Kemudian di Indonesia dia uh, sebarkan lagi ke beberapa distributor kecil, toko-toko uh, aksesoris ponsel yang akhirnya dia buat uh, marketplace di eh sorry akhirnya dia buat toko di <coughs> di apa di Lazada atau di Shopee dan seterusnya. Jadi sebenarnya <coughs> artikel itu menjelaskan bahwa 80% produk yang ada di e-commerce kita itu sebenarnya bukan produk lokal gitu. Ya, nggak jadi, jadi suatu perdebatan juga, ya, ketika e-commerce ini sebenarnya la, uh, Shopee ini punya siapa, nih, uh, apa namanya, uh, indah. Kalau tadi Lazada, katanya bagian dari Alibaba Group, ya, uh, Agung Ayu, ya, iya, Ada, ya, Alibaba Group, ya, Agung Ayu, iya, Pak, dari Alibaba. Nah, kalau bagian dari Alibaba Group, itu Alibaba Group, itu punyanya Jack Ma, ya, yang pendiri Alibaba. Ya berarti dia kan dalam tanda petik punya afiliasi dengan perusahaan luar ya. Kalau Shopee ini punya siapa ini Indah? Uh, Ada Shopee perang? pendirinya itu Lee, Pak. Berarti dari luar negeri juga ya? Uh, iya Pak. Hmm, karena setahu saya yang asli Indonesia itu Tokopedia kemudian sama Bukalapak. dan juga mereka produknya lebih banyak juga dari dari luar negeri ya. Jadi uh, seperti pertanyaannya. Feran apa, Feran tadi juga menjadi masuk akal gitu mungkin ya ada kerjasama dengan toko di luar negeri sehingga ongkos kirimnya yang dari jauh itu bisa lebih murah karena memang mungkin dia ngirimnya langsung sekalian banyak ya sekalian banyak dengan toko-toko Indonesia kemudian dari Indonesia dia punya distributor untuk ngirimkan langsung ke konsumen individual jadi mungkin karena itu ya mengakibatkan ongkos kirimnya jadi lebih murah karena dia mengirimkan dalam jumlah yang banyak gitu gimana Feren jelas ya Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya, karena mungkin karena dia mengirimkan dalam jumlah yang banyak di Indonesia, kemudian dari, misalkan dari uh, negara apa, misalkan uh, yang membuat paling banyak, misalkan apa, Taiwan gitu ya, dia ngirim ke Indonesia dalam jumlah yang banyak, karena jumlah yang banyak kan dia ongkosnya jadi terlihat lebih murah ya, kemudian di Indonesia baru dia kirim ke... Uh, apa namanya ke uh, Veren gitu satu, satu case dikirim ke Veren kemudian seribu case yang lain dia kirim ke distributor yang lain mungkin itu yang mengakibatkan uh, ongkos kirimnya jauh, jadi jauh lebih murah dibandingkan dengan kita beli satu case ke Jakarta gitu jadi ongkos kirimnya kan hanya untuk satu produk jadi satu paket isinya satu case gitu jadi kan uh, lebih mahal lebih murah untuk mengirimkan misalkan ongkos kirim satu satu kontainer itu satu paket itu isinya sampai satu juta case gitu contohnya. Casing HP gitu. Itu Veran ya analisanya menurut saya dari saya ya. Coba nanti Veron cari deh e, jawaban yang benarnya seperti apa ya. Oke pertanyaan lain ada lagi? Nah sekarang pertanyaan saya yang terakhir ya ke Indah. Misalkan Indah sekarang mau beli anggap casing HP ya. Bagaimana cara Indah memilih produknya nih? Karena kan di e-commerce itu kan produknya banyak banget tuh jutaan mungkin ya. Tokonya juga banyak ada ribuan. Nah, kalau pengalaman Indah sendiri apa yang uh, Indah lakukan atau fitur apa di Shopee yang Indah pakai untuk uh, melakukan seleksi terhadap sebuah produk sehingga akhirnya oh, saya beli produk ini gitu. Gimana cara Indah? Uh, jadi saat uh, saya misalnya membeli sebuah case gitu Pak ya, saya mencarinya di uh, di pencarian yaitu case jadi untuk saya melihat review-review uh, dari case-case tersebut saya melihat yaitu uh, apakah toko itu star seller atau tidak. Jadi di Shopee ini juga ada program Star Seller di mana maksud dari Star Seller itu adalah uh, sebuah Apresiasi yang diberikan oleh Shopee untuk penjual yang aktif memiliki pelayanan yang baik dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Shopee. Jadi, kita bisa melihat STAR di sini, di bagian STAR. Jadi, untuk barang-barang yang dijual oleh STAR itu adalah produk-produk yang sudah kualitasnya baik dan pelayanannya juga baik. Jadi, itu membuat saya yakin bahwa produk tersebut kualitasnya bagus. Seperti itu, Pak. Ya, jadi yang pertama kita bisa manfaatkan fitur search ya yang di atas itu yang ada kolom terus isi gambar kamera itu ya. Misalnya kita cari case HP apa. Jadi case-nya lebih spesifik ya. Misalkan case HP ini gitu. Kemudian nanti akan muncul yang ada terbaru, ada terlaris, kemudian ada rentang harganya. Kemudian ada mall. Kalau mall itu e, toko-toko yang e, brand-nya besar ya. Kemudian kita bisa klik star itu kalau nggak salah kalau toko awalnya itu belum star ya kalau kita buka itu belum star kemudian kalau uh, ratingnya bagus kemudian dapat bintang uh, 5 sering baru naik ke seller star seller ya gitu ya Indah ya. Iya Pak. Jadi ada beberapa kriteria untuk menjadi penjual star di Shopee. Oke, jadi uh, apa namanya ini kan sebenarnya uh, ekosistem e-commerce-nya kan tumbuh karena kepercayaan ya. Jadi, antara pembeli dan penjual itu harus saling percaya. Artinya, barang-barang yang ada di toko-toko ini yang ditampilkan di gambar ini itu haruslah barang yang memang nanti dikirimkan ke konsumen. Jangan fotonya artistik, bagus, tapi case-nya yang dikirim itu kualitasnya uh, jelek. Nah, itu akan menurunkan kepercayaan dari konsumen. Nah, konsumen, misalkan ketika dia nerima barang, kemudian suka dengan barangnya, jangan lupa berikan review dan rating. Kalau bisa, diisi juga foto dari produk yang dikirimkan sehingga toko itu kan mendapat keuntungan juga ya reputasinya kan meningkat dan konsumen lain juga dibantu karena melihat hasil review dari kita gitu jadi sebenarnya jadi jadi pembeli di e-commerce itu gampang sekali kita tinggal search kemudian cari star kemudian lihat kemudian baca reviewnya kemudian lihat rating dari tokonya ya udah itu aja kita bisa bandingkan satu toko dengan toko yang lain dari eh, apa namanya komentar yang ada di review gitu jadi itulah tujuan kenapa ada fitur rating dan review tujuannya untuk membantu konsumen yang baru atau konsumen yang ingin beli barang untuk melihat apakah barang itu eh, bagus atau layak untuk dibeli karena kan di e-commerce ini kekurangan utamanya adalah kita nggak bisa lihat barangnya secara langsung kan nggak bisa pegang jadi eh, berdasarkan pendapat atau pengalaman orang lain jadinya gitu yang lain punya teman-teman yang lain punya pengalaman nggak bagaimana cara memilih produk di e-commerce? Lihat apanya selain lihat dari beberapa indikator yang tadi uh, disebutkan. Ada yang punya pengalaman belanja ketipu misalkan akhirnya gambarnya bagus tapi uh, nanti di materi berikutnya kita akan bahas misalkan bagaimana mekanisme uh, jika ada uh, retur ya atau misalkan. Uh, pembeli itu nggak nggak suka dengan barangnya gimana? Ada nggak mekanisme seperti itu gitu? Nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Oke, okay, yang lain ada pertanyaan dulu setelah ini setelah materi dari Indah ada pertanyaan. Oke, okay, saya rasa jelas ya. Jadi dari Indah kita udah tahu bagaimana cara membelilah. Jadi ada beberapa indikator yang uh, harus kita lihat gitu ya. Dan hati-hati jangan sampai tertipu. Jadi baca rating dan reviewnya dengan uh, baik. Dan kalau kita udah uh, terbantu dengan review orang lain. Ya setelah barang itu dibeli, maka kita harus membalas uh, apa namanya bantuan orang lain itu dengan memberikan fitur rating dan review juga secara jujur. Itu akan membantu tokonya dan juga membantu ekosistem atau konsumen lain dari e-commerce ini gitu. Jadi kalau saya baca di kalau nggak salah ada quote deh ya quote dari teman-teman yang bergerak di bisnis digital katanya uh, apa namanya? Orang yang paling dosa itu adalah orang yang belanja online, kemudian dapat barang yang sudah bagus dari penjual, tapi ketika penjual meminta review dia nggak mau ngasih bintang dan nggak mau memberikan review yang uh, jujurnya, itu adalah orang yang paling berdosa gitu. Jadi saya harap kalian nggak berdosa ya. Jadi ketika dapat barang, uh, bantulah toko itu. Kalau barangnya kalian memang akui bagus, bantulah toko itu dengan memberikan rating dan Memberikan review atau kalau perlu isi fotonya dengan uh, jujur gitu. gitu Itu akan membantu toko itu untuk berkembang dan konsumen lain itu juga akan merasa terbantu dengan uh, review dari kalian. Dan perhatikan review itu harus pakai bahasa yang sopan. Kalau kalian memang nggak suka uh, foto dia bagian mana yang nggak suka uh, kemudian sampaikan dengan sopan nggak usah lah ada kata-kata yang tidak baik gitu ya. Karena kan itu dibaca oleh semua orang jadi kita bantulah semua untuk uh, mendukung dari ekosistem e-commerce di Indonesia gitu. Oke, dari materi indah ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Uh, Pak. Ya, silakan Karen. Uh, ini Pak, saya kan pernah beli buku di Shopee. Hmm. Nah, sebelum beli itu saya udah lihat reviewnya, udah bagus-bagus kan tulisannya jelas. Nah, pas saya beli saya dapat bukunya, tulisannya tuh ada beberapa yang hilang, bahkan satu halaman tuh nggak ada kelihatan kan. Nah, itu saya foto, Terus saya kasih review. Bintangnya juga saya kasih dua. Udah baik-baik saya ngomong kan di sana. Terus pas minggu depannya saya lihat reviewnya saya tuh nggak ada di sana. Dihapus sama penjualnya gitu. Terus itu gimana Pak? Apakah yeah. penjualnya berdosa juga? <laughs> ya yeah, kan kita udah bahas etika <laughs> bisnis <di> pasarnya mungkin. <laughs> ya yeah, kan kita udah bahas etika bisnis ya. Memang dalam konsep bisnis itu kan ada etika. Ya seharusnya kalau memang Uh, seperti itu kan itu jadi pembelajaran buat hmm, tokonya ya tapi tapi komennya komentar itu bisa dihapus oleh tokonya ya yang lain tahu nggak saya, karena saya nggak tahu apakah admin tokonya bisa menghapus komentar dari uh, konsumen yang misalkan mengakibatkan reputasi dari tokonya turun itu bisa dihapus ya bisa pak saya oh, kalau gitu kan sistemnya nggak fair dong masalahnya kalau tokonya itu bisa menghapus komentar-komentar yang buruk berarti fungsi dari fitur rating dan review itu kan enggak ada gunanya dong, setuju enggak? Sangat setuju, Pak. Kan setuju, Pak. artinya itu sangat menguntungkan penjual dong, karena uh, konsumen lain itu enggak bisa membaca hasil review dari konsumen lain ya, dari kasusnya Veren nih. Kalau menurut saya harusnya admin dari toko itu enggak bisa menghapus komentar dari uh, Veren, dia hanya bisa menanggapi aja. Kalau menghapus kan konsumen yang selalu dirugikan dong jadinya gitu. Dari kasusnya Veren ya dari pengalaman bahwa tiba-tiba komentarnya dia hilang gitu. Nah kembali lagi tuh Feren jadi etika bisnis tuh uh, ya kita kan sebagai konsumen udah udah jujur ya udah membayar dan seterusnya. Tapi karena memang pelanggannya apa pedagangnya mungkin yang enggak nggak uh, baik gitu ya mekanisme ini seharusnya e-commerce punya uh, bagaimana sanksi terhadap uh, penjual dan kita akan bahas itu di sesi berikutnya dari presentasi ini. Jadi di sesi berikutnya kita akan membahas misalkan bagaimana mekanisme dari sebuah e-commerce kalau ada protes dari penjual gitu. Apakah mereka punya fitur bagi konsumen untuk melaporkan misalkan atau ada retur misalkan atau ada mekanisme untuk pengembalian uang dari konsumen gitu. Itu Feren ya? Iya Pak, makasih Pak. Ya semoga bermanfaat. Jadi saya nggak tahu tuh kalau ada fitur untuk menghapus komentar dari konsumen oleh admin tokonya. Kalau itu ada, berarti sistemnya nggak fair karena karena rating dan fitur review yang ada di sana kan bisa diatur oleh admin tokonya. Oh ini komentarnya bagus, saya diamkan deh. Oh ini komentarnya jelek, saya hapus kan nggak nggak baik oleh untuk konsumen kan gitu ya. Oke, okay, Indah, terima kasih banyak ya untuk presentasinya. Bisa ditutup uh, uh, presentasinya. Jadi dari rendah tadi kita belajar ada fitur-fitur untuk memanjakan konsumen ya sebenarnya harusnya e-commerce itu kayak tokopedia itu ada kuis ya pecahkan telur gitu. Saya berpikir untuk apa ada kuis pecahkan telur gitu. Pernah ikut nggak yang di tokopedia tuh? Ya pokoknya ada kuis pecahkan telur kemudian dapat dapat poin dapat koin nanti bisa dipakai untuk belanja gitu. Nah itu kan tujuannya agar konsumen itu selalu datang ke aplikasi atau website mereka ya untuk eh, misalnya setiap hari biar selalu login gitu akhirnya dari yang nggak mau belanja akhirnya jadi belanja gitu ada nih uh, quote yang menarik dari dunia bisnis ya misal kalian datang ke sebuah mall ya kalian datang ke sebuah mall kalian lihat ada sepatu yang memang bagus gitu ya harga awalnya 600 ribu kemudian didiskon jadi 300 ribu gitu kemudian kalian berpikir dalam hati bahwa uh sepatunya harganya awalnya 600 ribu nih sekarang diskonnya jadi 300 ribu wah berarti kalau saya beli padahal kalian nggak mau pengen beli sepatu lihat diskon itu aja Wah, kalau saya beli 300 ribu, berarti saya untung 300 ribu dong, karena dari harga awalnya 600, jadi 300. Nah, kalian sepakat nggak kalau kalian beli sepatu itu? Kalian untung 300 ribu, karena kalian nggak harus mengeluarkan uang 300 ribu lagi untuk beli sepatu. Kira-kira uh, setuju nggak dengan pernyataan itu? Gimana? Kalian, kalau datang, dari saya, sebentar, saya ulang ya. Saya ya. <tuh> <tuh> kalian datang ke sebuah mall kalian nggak berencana untuk beli sepatu nih. Jadi kalian datang ke mall itu cuma lihat-lihat aja. Datang ke sebuah mall kalian cuma lihat-lihat aja. Kemudian kalian lihat ada sepatu nih. Harga harga awalnya 600.000, kemudian didiskon jadi 300.000. Berarti kalau kalian beli sekarang sepatu itu harganya 300.000. Kemudian kalian berpikir dalam hati nih, wah sepatunya bagus nih. Padahal kalian nggak pengen sepatu ya, nggak mau belanja sepatu. Wah, sepatunya bagus nih, harga awalnya Rp600.000 tapi sekarang di diskon 300.000. Kalau saya ambil sekarang berarti saya untung 300.000. Berarti saya hanya mengeluarkan 300.000 untuk belanja sepatu 600.000. Wah, saya beli deh sepatunya dengan 300.000. Berarti saya untung 300.000. Kalian setuju nggak dengan pernyataan itu? Enggak untung, Pak. Keluar aja uang 300.000, Pak. <laughs> Benar kata Alvin ya. Jadi kalian nggak untung 300.000 sebenarnya. Kalian tetap rugi. Kenapa? Karena kalian harus mengeluarkan uang 300.000 untuk barang yang sebenarnya nggak kalian cari kan? Sampai di sini jelas-jelas, Pak. Jelas, jelas, jadi, kan awalnya kalian nggak pengen belanja sepatu nih ke mall, cuma lihat-lihat aja. Tapi karena ada pro, e, diskon itu, kemudian suasana mall dibuat jadi lagu-lagu yang e, ingin belanja. Kemudian, e, apa namanya, lampu mall itu dibuat redup, dan seterusnya, sehingga kalian melihat semua barang itu pengen belanja. Akhirnya harga awal sepatu yang 600.000 jadi 300.000 itu kalian beli dan kalian anggap untung itu 300.000 padahal salah. Kalian tetap rugi 300.000 karena kalian mengeluarkan uang untuk barang yang nggak sebenarnya kalian pengen beli. Kemudian setelah di rumah baru kalian sadar. Wah, kenapa ya saya beli sepatu ini 300.000 padahal saya udah punya sepatu yang sama gitu contohnya. Kena hipnotis diskon itu, Pak. <laughs> ya, itu korban diskon namanya dan itu biasanya banyak dari teman-teman cewek ya terkena kaum terkena uh, diskon dan akhirnya menyesal kenapa beli baju atau tas itu ketika sampai di rumah gitu berarti itu ternyata C pernah salah juga pak ya <laughs> <laughs> ya jadi tujuan ah. diskon itu sebenarnya untuk membuat konsumen membeli barang yang uh, sebenarnya tidak mereka butuhkan gitu ya kalau saya baca dari artikel-artikel bisnis ya oke nanti mungkin ada cerita menarik lagi ya dari korban-korban diskon ya berikutnya yang presentasi terakhir Uh, Dewa Yudiah ya silakan Dewa Yudiah. iya pak Ya silakan izin share screen pak tapi ya. saya pakai aplikasi ya oke okay. dari Dewa Yudiah kita uh, ya silakan mulai Dewa Yudhiyah kita bicara tentang misalkan ada nggak mekanisme uh, konsumen untuk melaporkan atau apa tindakan dari e-commerce jika ada konsumen yang merasa dirugikan ya silakan Dewa Yudhiyah baik pak Sudah, Pak. Ya, sudah. Ini buka ya? Ya, saya mau oh, ya. menggunakan aplikasi buka lapak. Ya, silakan, silakan, Dewa Yu. Uh, jadi, uh, ya, Pak. Jadi, buka adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu jenis usahanya bergerak di bidang jasa portal web. Nah, didirikan oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahayono, dan Muhammad Fajrin Rashid. Uh, di buka ini, terdapat uh, mau juga sama seperti Lazada dan juga Shopee uh, di sini juga pada bagian beranda depan ini uh, terdapat produk-produk yang mungkin yang di diskon iklan dari produk-produk yang di diskon itu uh, untuk mengetahui nah di sini ada uh, di bukalapak ini ada panduan di mana uh, sebagai pembeli sebagai pelapa dan panduan keamanan di sini juga disediakan informasi mengenai uh, tanya jawab tentang uh, keberat eh, tentang bukalapak ini uh, selain itu uh, sebelum ke tanya sebelum saya membuka informasi tentang tanya jawab ini uh, bukalapak juga bekerja sama dengan dana nah di pada uh, informasi tanya jawab ini kita bisa mengetahui seperti yang tadi bagaimana cara untuk uh, meretur barang misalnya seperti itu uh, di sini juga ada uh, kita bisa mengetahui bagaimana uh, pembayaran transaksi yang tidak sesuai tadihan dan dan informasi, informasi informasi lain yang bisa di, yang mungkin bisa yang mungkin uh, bisa menjadi kendala saat melakukan transaksi di bukalapak seperti itu, Pak. Oke, okay. uh, ada nggak informasi di bukalapak atau fitur apa yang di, bisa dipakai oleh konsumen kalau dia merasa dirugikan oleh pelapak yang ada di bukalapak? Uh, misalkan barangnya itu salah kirim, dia pilih warna casing yang merah ternyata dikirimkan hitam gitu, kemudian konsumen merasa Oh, kok barang saya dikirimkan uh, hitam nih, saya padahal pengen merah gitu. Ada nggak fitur untuk retur, misalkan, atau fitur untuk protes, atau fitur untuk ya uh, untuk ada, mengembalikan pa. uang, gitu misalkan, gimana tuh Pak uh, Iya, uh, yang pertama untuk returnya saya cari dulu di bagian pencariannya Pak ya. Iya silakan. Mungkin teman-teman yang lain deh yang punya pengalaman juga merasa ditipu gitu ya, kemudian ingin pengembalian atau ingin uh, Uangnya kembali gitu punya nggak cara untuk itu ada fitur nggak pernah melakukan itu nggak misalkan di e-commerce gitu. Iki, okay. nah yeah. cara menanggapi komplain retur dari pembeli ini uh, caranya itu cara masuk area diskusi dari transaksi yang sedang dikomplain uh, para pembeli ini bisa mengklik balas diskusi komplain barang dari email pemberitahuan retur yang kamu terima dari Bukalapak atau e, bisa masuk ke menu transaksi lalu klik e, lihat semua transaksi lalu klik tombol komplain atau retur dan cari nomor transaksi terkait lalu masukkan ke halaman detail transaksi dan pilih tab diskusi komplain oke jadi kita udah tahu ya bahwa Bukalapak oh, udah ini. ada fitur itu nah menurut Dewayu sekarang kenapa fitur ini ya. penting harus ada di e-commerce tujuannya apa? Uh, tujuannya kalau seandainya setiap pembeli itu ada yang mungkin kan uh, setiap pembeli pasti pernah juga melakukan suatu kesalahan, meskipun dalam hal pembelian, nah uh, retur ini berguna kan untuk uh, misalnya kita melakukan kesalahan dalam uh, memilih warna gitu, jika diizinkan oleh sellernya untuk meretur, maka uh, hal tersebut akan terjadi, jika tidak uh, jika tidak maka Hal tersebut tidak diizinkan seperti itu Pak. Ya sebenarnya fitur ini kan uh, sangat diperlukan ya di dalam uh, bisnis konvensional yeah. pun fitur untuk retur itu ada gitu. Artinya kan penjual itu bisa salah mengirimkan gitu ya. Karena kita tahu mungkin uh, pelapak itu dia yeah. mengirimkan uh, seribu barang itu dalam satu hari. Kemudian Sdm mereka terbatas mm. sehingga ada apa ada potensi untuk mereka melakukan kesalahan. Tapi itu kesalahannya tidak disengaja ya. Artinya memang itu kesalahan yang murni karena uh, apa namanya ada e, salah gitu ya. Jadi itu memang kesalahan yang tidak disengaja. Jadi fitur ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen pada toko itu dan juga sekaligus e, menjaga reputasi dari tokonya gitu ya. Jadi kalau fitur retur ini ada, maka toko itu kan bisa menjawab oh mohon maaf kami memang salah mengirimkan barang gitu. Dan nanti kami akan retur atau misalkan konsumen bisa meminta kembali e, uangnya gitu. Jadi Selain untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap uh, sistem e-commerce ini juga untuk membantu toko-toko itu uh, mempertahankan reputasinya. Karena tokonya itu kan ada nama tokonya, alamatnya ada. Jadi orang itu bisa tahu tokonya itu ada di mana gitu. Jadi uh, tuku, fitur retur ini sangat penting untuk tetap menjaga reputasi dari uh, e-commerce-nya, penyedia e-commerce-nya juga dalam hal ini Bukalapak dan dari nama-nama itu. Oke, sampai di sini jelas? teman-teman lain ada pertanyaan? ya dari sisi sesi terakhir presentasi kali ini yang lain kan sudah dijelaskan ya jadi saya ingin memberitahukan bahwa di e-commerce itu ada fitur untuk retur atau komplain itu gunanya untuk pertama tetap menjaga dari persepsi publik ya jadi misalkan baru saat sekali beli kemudian merasa dikecewakan kan seperti mantan ya artinya kalian nggak mau pacaran lagi karena kalau mantan pertama udah udah menyakiti hati kalian gitu contohnya. Ya kan Alvin ya? Iya Pak, betul kali itu Pak. Nah, kalau Alvin pacaran baru pertama kali pas SMA kemudian disakiti kan perlu waktu untuk sembuh tuh lama ya. Jadi kalau kalian pacaran pertama kali itu jangan terlalu serius lah karena nanti kalau sakit tuh kalian tuh lama sembuhnya gitu. Ya sama kayak belanja online. Kalian beli pertama kali belanja online misalkan belinya 500.000 gitu Kemudian barangnya nggak sesuai dengan kalian kan kalian pasti akan protes kan nggak percaya lagi dengan semua e-commerce padahal nggak semua cowok atau cewek itu seperti mantan kita pasti ada yang baik gitu ya cuma pada saat itu kita kena sial aja nih dipertemukan pada uh, orang yang nggak baik gitu jadi fitur retur ini yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan publik tetap menjaga publik dan uh, kedua itu adalah untuk menjaga reputasi dari tokonya artinya toko itu punya kesempatan untuk menjawab bahwa. Oh ya, saya memang salah nih. Kami memang salah. Nanti kami retur deh. Uh, nanti kami berikan pengembalian uang atau kami kirimkan barang yang sesuai gitu. Oke, okay. uh, Dewa dia Oke. Okay. Pertanyaannya, ya dia apa? Pertanyaannya, Arja. Ini pertanyaan dari Harja nih. Silakan Arja. Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana caranya buat yang jual-jual itu -jual buat diskon tuh, Pak? Kan dia misalnya harganya 100.000 itu dia diskon 30% itu kan dicoret harganya tuh gimana caranya kok dia berani ngediskonin produk yang dia jual tuh pak oke ya Dewayu gimana punya pendapat dari pertanyaan harga kenapa harga barangnya bisa didiskon gitu dari awalnya 100 ribu harga case HP nya bisa jadi 70 ribu gitu Dewayu gimana ada pendapat gak uh, tunggu pak ya Iya, nih, Harja salah nih. Ngasih pertanyaan susah ke Dewa Ayu, gimana? Alvin, Harja alvin, nih, alvin, 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 alvin. <laughs> jadi jangan ngasih pertanyaan susah ke teman-teman ceweknya. Kan, kasihan tuh Dewa Ayu. nyari lagi, Harja nih, emang gimana? Harja nih, lempar <laughs> ke Alvin, Pak. Jangan, dia udah jadi korban, dia terus. Saya tiap pertemuan jadi korban, Alvin. Ya jadi saya bantu ya Dewi dari pertanyaan Harjaya. Ya jadi diskon itu kan memang kebijakan dari toko. Misalkan dia berikan diskon pada beberapa produk tertentu yang memang pada periode itu banyak peminatnya gitu ya. Misalkan sekarang ada HP baru gitu keluar. Iya. Oh, uh, ya HP, -HP apa yang... Ya. Ya, yang baru keluar nih sekarang? Contohnya. Uh, apa ya saya nggak apa <laughs> ya misalkan produk A gitu ya hp nya baru keluar kemudian banyak orang yang beli tentu kebutuhan akan casing itu jadi jadi barang yang diminta dicari kan permintaan terhadap casing terhadap uh, handphone A itu kan jadi dicari kan nah kalau kalian penjual yang bisa menangkap informasi di pasar maka kalian tahu bahwa permintaannya akan meningkat dan salah satu indikator kenapa mereka beli produk kalian itu adalah harga ya selain ongkos kirim kita nggak bahas ongkos kirim tapi harga jadi kalian bisa berikan diskon terhadap uh, barang kalian. Misalkan kalian ciptakan case baru, kemudian harga awal yang kalian isi 100, kemudian kalian coret, kalian isi 80.000. Padahal harga pokok produksinya itu misalkan 50.000. Tapi kalian sebenarnya isi 80.000. Nah, kemudian 100.000 dicoret 80.000. Per casing berarti kalian masih untung uh, 30.000 contohnya ya, labanya gitu. Jadi ya itu tergantung dari kebijakan uh, ininya uh, harga perusahaannya. Atau mungkin kalau dia kerjasama dengan e nya dia bisa juga diberikan diskon gitu. Jadi itu murni dari kebijakan dari masing-masing toko ya. gimana aja harga jelas? Berarti gini pak, dari awal itu dia udah ngenain harga tinggi terus biar nanti di pertengahan ya. biar diskon gitu pak. Iya maksud saya naikin harga itu kan apa ya? Itu kan Maka, strategi strateginya ya. dari toko nih kan sebagai konsumen kita pintar-pintar aja lihat misalkan kalau kita mau beli casing a kan kita harus bandingkan dengan toko lain ada nggak toko yang barangnya sama tapi harganya lebih murah kan gitu aja kan sebenarnya kalau kita sebagai konsumen kan kemudian kita bisa hubungi tokonya minta dong dikirimkan foto asli dari case nya gitu kalau ternyata sama kemudian harga di toko b lebih murah kenapa nggak kita beli di toko b kan gitu aja harga ya, oke okay? ya, ya. jelas ya, ya. Jadi kebijakan memberikan harga diskon itu ya tergantung dari kebijakan tokonya. Karena kebetulan saya nggak pernah apa namanya terlibat dalam apa namanya, pengelolaan toko yang profesional ya di e-commerce dan sampai memberikan diskon ya, nah, kita bisa berasumsikan bahwa itu memang masih kebijakan dari ya, tokonya. Mungkin ada kerjasama juga dengan e-commerce, gitu ya. Oke, Harja semoga membantu ya jawaban saya. <tuh> yang lain ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi kuliah kita? Oke, okay. uh, Dewa Yu, terima kasih banyak ya sudah presentasi terkait dengan fitur retur ya, karena fitur ini sangat-sangat penting. Harus ada di e-commerce agar konsumen itu merasa uh, dia tidak dirugikan dengan uh, aktivitas dari pem pem apa, pembelian secara elektronik. Ini gitu, oke. Okay, sampai, sampai di sini apa? ada pertanyaan dulu, gimana ada pertanyaan? sudah jelas Gak ya ada pak sudah jelas saya ya. tidak ada pak sudah okay. jelas pak ya oke okay. Pak. oke okay. jadi terima kasih ya buat uh, yang pertama tadi uh, siapa hmm, dewa yudia kemudian <coughs> indah kariliani semua satu lagi siapa tadi ya hmm satu tadi, satu tadi lagi siapa agung mas pak oh ya agung pak. agung mas ya agung mas oke okay. jadi terima kasih ya sudah presentasi e-commerce jadi ini kita sudah menuju dari akhir-akhir semester kita ya. Gak kerasa kita sudah menuju akhir semester. Dan minggu depan kita akan membahas data-data yang terkait dengan bisnis digital dan teknologi keuangan yang ada di Indonesia ya. Jadi teman-teman yang mau presentasi besok minggu depan kita coba cari beberapa fakta dan data yang ada di Indonesia terkait bisnis digital dan teknologi keuangan ya. Itu bisa dicari di UJK misalkan berapa banyak masyarakat Indonesia yang berbelanja secara online. Kemudian ada nggak sebaran kategorinya provinsi mana yang paling bela banyak belanja online. Dari sana kita akan belajar mengambil keputusan apa yang harus diperbaiki dari bisnis digital dan teknologi keuangan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi materi berikutnya dari minggu depan adalah yang mau presentasi nih, karena saya nggak akan menunjuk ya, jadi silakan yang mau presentasi. Coba cari beberapa laporan yang terkait dengan data dan fakta yang ada di Indonesia ya, terkait dengan kondisi bisnis digital dan teknologi keuangan kita gitu. Kemudian kita pelajari data-data itu, kita analisa. Kemudian kita bisa berikan rekomendasi ya kepada mungkin pemerintah atau uh, pihak yang berkepentingan dari kuliah kita terkait apa nih yang harus diperbaiki dari uh, bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia. Misalkan salah satu contoh kalian dapat data, teman-teman kelas 3C dapat data bahwa ternyata 90% produk yang ada di e-commerce kita itu produk luar negeri gitu. Itu kan data ya. Nah, kita bisa analisa itu kenapa itu terjadi, kemudian uh, solusinya apa nih? misalkan satu uh, memberikan pendampingan kepada UMKM yang menghasilkan produk di dalam negeri untuk uh, menjadi seller atau mendaftar di uh, e-commerce gitu contohnya. Jadi, uh, materi minggu depan tuh semacam kontribusi kita lah. Teman-teman uh, yang sudah punya ilmu di kelas 3C ini kan nanti videonya diupload di YouTube nih. Ya, semoga proses kuliah kita minggu depan itu bisa ditonton oleh orang lain Untung-untung ditonton oleh pemangku kebijakan ya, sehingga teman-teman tiga C ini berkontribusi juga untuk e, membantu bagaimana meningkatkan e, bisnis digital dan teknologi keuangan yang ada di Indonesia gitu ya. Ya dari muda kita tanamkanlah bahwa sekecil apapun kontribusi kita, meskipun itu masih pendapat, itu tetap penting untuk menjadi e, bahan e, evaluasi dari kita semua gitu. Gimana kira-kira? Setuju materinya seperti itu? Setuju pak, setuju. Oke, jadi minggu depan bagi yang mau presentasi, silakan cari data dan fakta ya. Mungkin semua juga boleh uh, presentasi minggu depan. Uh, cari aja laporan dari sumber resmi ya, jangan sumber yang nggak resmi. Kalian bisa cari data, cari data dari OJK, dari BI, atau dari website uh, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi misalkan, atau dari websitenya uh, e-commerce atau dari fintech misalkan terkait dengan data dan fakta uh, yang terkait dengan bisnis digital dan teknologi keuangan. Kemudian, nanti kita susun beberapa rekomendasi. Mungkin kita ketik ya di PowerPoint itu biar dilihat oleh teman-teman yang nonton video ini. Apa nih rekomendasi dari kelas 3C untuk uh, peningkatan kualitas bisnis digital dan teknologi keuangan yang ada di Indonesia? gitu Ya, paling enggak kuliah kita bisa memberikan kontribusi lah buat uh, ilmu kita. Ya, kalau tanggung jawab dari seorang yang udah berilmu itu kan dia harus mengimplementasikan ilmunya dan juga turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas dari masyarakat dari ilmu yang dia punya gitu. Ya meskipun ilmu kita masih sedikit tapi paling nggak kita berusaha untuk uh, memberikan kontribusi dari uh, ilmu yang sudah kita punya gitu. Oke. Okay. Oke, okay, ada pertanyaan lagi terkait kuliah kita minggu depan? Sudah jelas ya? Sudah Dimana jelas. Dari saya sudah Pak. Oke. Okay. Oke, okay. okay. kalau yang mau presentasi nanti disampaikan aja di grup kelasnya ya. Uh, minggu depan kalau bisa minggu sore agar saya bisa tahu siapa yang presentasi. Nanti kita lihat datanya seperti apa, kemudian kita lakukan analisa dan uh, kita berikan uh, rekomendasi atau kontribusi terhadap peningkatan bisnis digital dan teknologi keuangan di Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman kelas 3C udah berkenan ikut kuliah hari ini ya. Uh,